shoes on the high road, dodging the potholes, tied up in a blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet get nice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Hai semua, balik lagi sama gua. Kali ini gua main game Black Clover Mobile Global Garena bro ya. PCM Global, dan sekarang gua main akun Natalia tentunya. Akun ini setiap hari gua mainin untuk konten dan live cuy ya. Tapi ini bukan akun gua, ownernya ada, bukan gua. Jadi gua tuh kayak joki mainin aja gitu. Bantu mainin lah gitu, bantu rawat akun gitu cuy. Oke, sekarang gua akan mencoba ya. Jadi gua akan buat konten, gak tau konten gua sepi mulu ya, kenapa ya? Konten gacha-gacha doang sama review akun Sultan Rame. Jadi gua akan mereview akun ini di arena cuy ya. Kita akan mereview akun Sultan ini top 2 rank posisinya sekarang. Gua akan mencoba akun ini untuk arena lawan-lawan Sultan yang lain cuy. Dia udah masuk rank 24 dan akan dapat lawan-lawan kuat mungkin. Gua akan cari poin tinggi sih. Gua nggak akan lihat power doang. Gua akan melihat rank yang poinnya tinggi yang gua akan hajar, karena gua mau nguber biar masuk top 10 dulu cuy ya. Oke, dan tiket arena sedikit, yaudah kita ajar aja langsung. Gak usah banyak bacot, kita langsung ke arena ya. Gua akan hajar yang poinnya gede, dan di sini gua dapat poin gede 4000, poinnya gede banget. Di sini ada poin 3000 tapi kecil. Gua akan hajar yang poin 4000 dulu cuy. Apakah orang ini dengan line up begini poinnya bisa 4000? Apakah dia kuat cuy ya? Dia posisinya, posisi kita sekarang ranknya segini, dan top satunya itu juga Sultan kayaknya ya. Bintangnya udah serem-serem, bahkan si PNS ini bintangnya udah rata bintang 5. Serem-serem, ya udah kita tes ya. Kita hajar ini dulu dah. Gua akan hajar dengan manual cuy, karena gua akan belajar. Untuk kedepannya ada fitur real team PvP, itu manual nggak bisa auto. Kalau auto ya nggak ada gunanya, ngapain player versus player malah main auto. Kalau auto tuh broken, lompatnya ke tank mulu cok, nggak ngelock yang kita mau bunuh gitu. Kita langsung aja. Oke, jalan duluan kita ya, posisinya ya. Dia nggak ada sepet, nggak ada William sih soalnya, jadi nggak bisa jalan duluan. Kita ajar. Oke, satu hit ya, mati. Berarti astanya sakit ya. Di sini gua akan incer Lotusnya. Mati juga. Satu hit ya, gila gelo juga ya. Udah kita langsung aja hajar pakai. Ini orang pakai dua tank ya, meta dua tank nih. Meta dua tank bro dia. Oke, kalau gitu dia belum ngeluarin barrier, berarti gua attack pakai ini aja dulu ya. Gue langsung hajar aja pakai damage dah. Dia belum keluarin berry nih, Radis. Damage-nya bisa lumayan gede masuknya. Gua masukin 40 dulu supaya damage yang diterima gua berkurang gitu. Oke, gua hajar lagi, gua sabat lagi. Dia belum keluarin shield. Aduh, bentar lagi Jumatan cuy, sorry cuy ya. Kena silent. Udah nih soal sekali ini mati nih sih, itu dah tinggal auto aja. Kalau udah kayak gini gua auto. Rp40 ya, lumayan bro ya. Rp3200 poinnya dan kurang. Dan powernya juga biasa aja, jadi kita cari yang lebih bagus deh lawannya. Oke, di sini ada orang PH gabung dengan poin 3900 ya. Ini harusnya bagus nih. Sultan ini harusnya oke. Sultan top berapa kita lihat si gabung. Top berapa arena si Gabo? Oh, cuma top 16 ya orang PH ya. Udah kita ajar coba.
ketates lawan dia. Powernya juga gede, 206. Gila. Powernya 206 ya, beda dikit ya sama kita ya cuy ya. Oke, kita aja dengan manual. Seru nih. Dapat lawan yang WU juga ya. Gabu. Oke, di sini kita jalan duluan. Gua akan coba nyabet ininya Mimosa mungkin. Gak mati, darahnya setengah doang. Kita akan sabat lagi, sekali lagi. Mati. Dia nyabat balik. Waduh, kalah dong. Kok bisa gitu ya? Wah, kalah dong kita disabat itunya lagi mati. Kalah sini kayaknya. Bakalan ya. Oh, tapi sakit. Bisa kalah sini. Oke, kita harus bunuh Astanya nih, sakit banget ya. Sakitnya sih imbang sih sama Asta kita. Pedih coy. Gua akan hajar pakai ini dulu dah. Dia damage yang tertimanya berkurang. Lotusnya sakit juga nih kayaknya. Asta kita mokat anjir anjir. Yaudah kita hajar pakai ini dah. Kita hajar lagi pakai ini. Gak ada rasa. Kita setun itunya. Bisa gak? Gak kena lagi. Oke, kita ajar. Kalau lotus kita mati, udah auto aja. Sakit Astadia ya. Bisa Astadia nyerang Asta kita bro. Seru ya. Astadia ngebunuh Asta kita one hit tadi tuh. Sakit coy. Abong gua sakit itu. Setara lah damage ya. Gila. Mati bro. Gila. Gila. Sakit sih damage Astadia juga. Buset banget bro. Gila gelo ya. Sultan PH bro. Menang karena kita manual aja sih. Kalau dia yang attack kita, kita juga kalah sih kayaknya. Coba gue repes lagi. Ya 3300 ya. Oh ini tadi dapat berapa? 40 kah? Pas 40 doang ya. 3300. 3200. Kurang sih kayaknya, kurang. 3400 Morbius. Tiket kita tinggal satu, kalau bisa lawannya yang mantap banget ya. Kita repes-repes dulu nih. Tapi golnya berkurang terus ya anjir. Duh. Gak ada yang bagus. Nah ini ketemu Penyes ya, Sultan Indo nih. Ini bisa kalah kita bro. Lu lihat ini bintang 5 rata bro ya, kita hajar ya. Powernya gede ternyata dia. Oh enggak gede kita ya, beda dikit ya. Beda 2000 ya bro ya. Kalian lihat ini lawan imbang ya, lawan yang imbang. Bedanya kita manual dia auto. Gua akan kasih lihat kalian seberapa broken kalau lu auto. Karena dia auto, kita manual. Tapi bisa jadi kita yang kalah. Ini parah, bintang 5 cuy. Imbang ini. Bisa jadi kalah. Nah, William jalan. Ngasih porti dan ngasih counter attack. Ketika kita pukul dia, dia pukul kita balik. Kalau nggak salah, gue ngincer Mimosanya. Gue bisa menang, bisa kalah ini. Sebenarnya Astanya yang bahaya di sini. Mimosanya bisa ngidupin si Asta juga. Tapi ya begitu ya. Coba gue ajar Mimosa ya. Bisa jadi gue kalah sih. Karena lu lihat di situ keras banget. Ya, mendingan gua hajar si Astanya. Karena sakit parah itu. Nah, ini Astanya harusnya posisinya mati sih. Harusnya ya. Gua pakai skill 2 apa ulti aja nih. Harusnya mati nih. Posisinya Astanya mati.
Ini mau saya bisa hidupin Asta sebenarnya. Nah, gua akan ilangin barriernya si ini. Pakai ini. Hampir sekarat. Kalau gua hajar pakai E-40, ya, apakah dia mati? Coba ya. Ini mau saya sekarat. Oke, belum mati. Waduh. Waduh, salah, bro. Kalah dong. Kalah dong kita bisa-bisa. Hidup lagi, anjir. Sakit, coy. Oke. Kita bunuh lagi aja ya. Astanya deh, boleh deh. Oke. Kita bunuh langsung Mimosa-nya. Harusnya dia udah delay sih. Heal-nya after delay sih. Gak bisa dihidupin lagi sih. Ya gelo aja dihidupin lagi, anjir. Kita bunuh dah Mimosa-nya dulu. Oke, aman. Mimosa-nya mati. Kita stun si ininya. Oh, gak bisa stun ya. Yaudah, kita stun ininya deh. Gak kena ya. Yaudah. Oke, ah, ini Asta kita bisa mati. Kita coba bunuh William ya. Ini perbedaan manual sama auto, cuy ya. Sebenarnya dia juga bagus ya. Ini seimbang, bro. Bukannya lawannya nggak imbang, ini imbang nih, serius imbang nih. Tapi lu lihat ketika manual lawan auto, lebih untung yang manual dibanding auto. Astanya mati. Kita masih bisa bunuh dia. Aduh, nggak bisa lagi. Udah pakai ini aja deh. Biar kena juga William ya. Bisa ngeheal dikit ya dia ya. Colek aja mati nih. Oke. Tahun. Gede juga damage-nya ya. Dibuild dengan itu kah? Dia belum ngeluarin itu dia sebenarnya. Mau gua combo pakai apa nih? Pakai ini aja dulu. Wah, enggak ada rasa ya. Udah gua langsung ini aja. Ini sebenarnya bisa dihilangin shield-nya nih. Kalau mau enak. Gua ajar pakai ini dah. Oke, banyak kena debuff. Pakai ini enggak apa-apa deh. Tahun. Susah ya lawannya imbang nih. Oke, lo sampai sesaru ini ya lawan dia. Oke. Menang cuma gara-gara manual ini, Maco. Menang cuma gara-gara kita manual, dia auto. Kalau sama-sama manual, gua nggak tahu ya. Pasti yang duluan jalan, Astanya jalan, pasti dia yang menang. Tapi tadi gua lihat, gua sabet itunya nggak bisa mati ya, Mimosa-nya ya. Harus dua kali pukul ya. Sebenarnya bisa sih mungkin mati dua kali pukul. Cuma karena tadi gua nyicil Asta dan pas Astanya mati dihidupin Mimosa, itu yang salahnya di situ aja ya, PR-nya. Gua sering mukul begitu karena gua iseng-iseng aja mencoba ya, apakah kalau itu Mimosanya keburu ngidupin gitu. Gua sering lawan dia sih, lawan si Penges, karena dia suka attack kita, coy. Dia suka attack kita, gua attack balik jadinya. Rematch. Sering, kalau nggak percaya lo tanya aja sama si Penges ya. Sering nggak dia ngattack gua rematch? Pasti sering ya, cuy ya. Sorry cuy ya kalau kena attack ya. Soalnya gua mencoba lawan lu, soalnya lu akunnya GG. Akun lu tuh rata bintang 5. Kalau yang lain tuh belum jadi ya bintang 5 ya. Akun lu GG. Yang lain tuh belum ada yang rata bintang 5, cuman lu aja kayaknya. Yang lain belum rata bintang 5 tuh. Masih campur-campur aduk lah. Ya udahlah. Tiket arenanya habis, gua mau beli juga nggak bisa. Ya udah ya cuy, gini aja mungkin kontennya. Jadi tadi kita lawan Sultan Indo juga ya. Itu pengen Sultan Indo, gua sering lihat dia di channel 1, suka ngechat pakai bahasa Indonesia. Dia Sultan Indo, ya udah. Untuk Makima gua pernah coba lawan, tapi untuk sekarang sayangnya pas gua kontenin nggak dapet lawan dia. Ya udah cuy ya. Gini aja dulu. Seru ya PVP-nya ya. Mungkin kalian belum pernah lihat gameplay PVP Sultan di game ini ya, seperti apa ya, kayak gitu ya. Seru sih karena ya begitu, seimbang, tapi gua hampir kalah tadi. Kalau salah dikit kalah kayaknya. Karena imbang dan bedanya tuh dia auto, gua manual.
gua bisa ngelock yang mana yang harus gua sikat dulu gitu. Oke, okay? Thank you cuy.